Adik-adik yang di luar sana, siapa yang pergi ride pakai kasut, bukan pakai selipar? Cuba bagi tahu Ella. Sebagai peringatan kepada kita, seelok-eloknya pakailah kasut yang sesuai bila bawa motor. Kita sedia maklum dengan berbuat demikian dapat mengurangkan masalah menimpa diri bila kecelakaan berlaku. Betul atau tidak? Itu pilihan yang korang perlu titik beratkan juga. Takat motor saja lawa dan cun, tapi soal keselamatan dipinggirkan, itu namanya menempah liang lahat segera. Tak kesian ke dengan diri sendiri? Kenapa pandang ringan saja soal bike safety first ni? Seperti sedia maklum, Adidas banyak buat kolaborasi dengan banyak jenama seperti Lego, Dubai, Ferry Williams, Club 75 dan macam-macam lagi lah. Di sini LR nak ceritakan sedikit apa yang LR tahu takat ni pasal kasut keluaran baru Kawasaki X Adidas. Ada dua model yang dikeluarkan oleh Adidas X Kawasaki, tapi di sini model yang anda tengok ialah Kawasaki ZX5K Boost Ninja. Kawasaki ZX5K Boost Ninja ada line ZX dekat tapak bawah kasut, dan kasut ini mempunyai cushion yang dipanggil Energy Returning Boost. Tetapi Adidas mengambil ilham line ZX ni dari jenama Kawasaki, dan kasut ini mengambil warna lime green untuk meraihkan legenda reka bentuk ZX atau Ninja. Kawasaki ZX5K Boost Ninja adalah kasut bertali dengan bahagian atas textile, tapak tengah dengan teknologi Boost dan tapak luar getah. Dan satu lagi adalah model ZX8000. Model yang ini menggunakan leather dan mesh, di mana kalau dibandingkan dengan ZX5K Boost, ZX8000 menggunakan grafik yang lebih retro seperti grafik Kawasaki pada tahun 80-an. Kalau minat motor Kawasaki tetapi duit tak cukup lagi, baik dapatkan kasut ni. Pasal apa? Lagi selamat dek. Dahlah keluaran khas yang original. Kaki pun selamat. Bergaya bila pergi jumpa member. Bila member tanya, mana motor eh? Tengok kaki mat. Kalau member pun pakai kasut tiruan, macam mana dengan motor pula? Pakai spare part ori ke tak? Bahaya tau pakai barang kopi ori ni. Kenapa pakai kasut original tu penting? Samalah macam hidup kita. Kalau asyik pakai tiruan tu, macam scam diri sendiri dah. Mana belajar tu pun dah tak tahu dah. Rosak ekonomi negara weh. Apa-apa pun, tak kira lah kasut jenama apa pun, janji beli yang original, okay? Kalau beli tiruan tu, samalah macam tolong penyangak atau penyamun negara. Jahanam ekonomi dek. Ada barangan keluaran lokal ori pun okey juga. Satu lagi, Ella rasa lebih baik beli kasut macam ni, cuba elakkan beli online. Nanti takut juga kita tak puas hati kan. Apa-apa berlaku, siapa-siapa beli online pernah kena scam tu mesti tahu. Cuba cerita, cuba share, so korang boleh beri peringatan kepada orang lain juga. Last but not least, patuhilah undang-undang. Tunggang dengan cermat, ingatlah orang tersayang, simpan duit untuk keperluan yang lebih priority, lebih lagi dengan ekonomi sekarang ni. Soalah kehendak tu simpan tepi dululah demi kebaikan diri dan keluarga. Awas, jangan sampai kena scam dengan apa jua keadaan. See you soon on another LR Edutainment.